gua akan bermain game yang horor teman-temanku sekalian yang berjudulkan Escape the Ayuwoki. Guys, di sini gua lagi pengen bereksperimen lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di depan itu ada hantunya, terus kalau misalnya gua nyalain mikrofonnya, ini gua akan diem ya. Tuh sensitif banget. Dia bakal tahu gua ada di mana ini, guys. Lilin tapi gak bisa gua ambil. Tuh kan gue jadi was-was gitu loh, mau ngobrol sama kalian atau enggak ini, guys. Selamat datang ya. Sebentar, teman-temanku sekalian, gue gak bisa kayak begini deh. Gue gak bisa ngobrol sama kalian. I got you, homie. Dia lewat begitu saja. Oke. Saya menjadi satu dengan udara. Semoga aja saya tidak ketahuan. Tunggu sebentar teman-teman. Ini juga baru mulai gamenya. Kenapa gue terjebak di sini? Gue pengen keluar. Nih ya, tempat yang aman itu di lemari. Wah, di belakang gue. Mama Mia Los Atos. Tuh dia. Nope. Nih ya, gue coba pancing teman-teman untuk kesini. Bro, apa kabar bro? What's up? Kamu di mana? Halo. MJ. Oh. Mama. Tuh kalau pakai mikrofon gue udah mati itu, guys. Oh, pintunya dihancurkan begitu saja, Bung. Ada lorong kematian. Tunggu, gua cek terlebih dahulu ruangan tempat gua spawn, teman-teman. Tuh, dia datang. Enggak ya. Dia. Tuh kan jump scare-nya luar biasa game yang satu ini. Kenapa gua ketangkep? Oke, lompat ke sini. Gak bisa. Gue harus gimana ini? Oke, bisa. Nice. Oh. Hai. Lo gak bisa nangkep gue kan? Gak bisa lompat kan? Kasian deh lo. Oke, aman. Oh, hello man. Bisa. Gak bisa nangkep gua kan? Gak bisa lompat kan? Kasian deh lo. Bisa dong! Dia bisa lompat! Kurang ajar! Hai! Dia lewat begitu saja. Oh Mama Mia! Tolong gua, guys! Gua gak gerak sama sekali. Dia datang lagi dong. Tidak, saya mati lagi teman-temanku sekalian. Game ini menyiksa saya.